dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019. Bupati Minahasa Selatan, Dr. Kristiani Ejunia Paruntu bertindak selaku Inspektur Upacara dan pembaca naskah proklamasi Ketua DPRD Minsel, Jenny Tumbuan, dan Kesatuan TNI dalam kesempatan ini bertindak sebagai Komandan Upacara. Bupati Minahasa Selatan menyerahkan bendera pusaka kepada pasukan pengibar bendera yang terdiri dari pemuda terbaik asal Minahasa Selatan yang berhasil mengibarkan bendera merah putih dengan baik. Hadir dalam upacara ini, Wakil Bupati Minahasa Franky Wongkar, unsur Forkopimda, para pejuang veteran yang tetap setia hadir pada setiap pelaksanaan peringatan detik-detik proklamasi. Hadir juga Karang Taruna, tamu dan undangan lainnya. Usai menggelar peringatan upacara detik-detik proklamasi, Pemkab Minahasa melakukan siaran nasional di Taman Makam Pahlawan Amurang. Kegiatan ini untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan bangsa juga wajib dilaksanakan di Minahasa Selatan, dan hal ini mendapat respon positif dari Bupati Kristiani Paruntu. Meskipun dalam cuaca yang panas dan terik matahari menyengat, namun Bupati Minahasa Selatan satu demi satu menaburi makam para pahlawan di Taman Makam Pahlawan Amurang. Acara ini diakhiri dengan foto bersama dengan Forkopimda, tamu dan undangan lainnya. Pada sore hari pada pukul 17.30, Pemkab Minsel menggelar penurunan bendera merah putih yang berkibar sejak pagi hari. Kapolres Minahasa Selatan AKBP Winardi Prabowo bertindak selaku Inspektur Upacara. Hadir Bupati Minsel Kristiani Paruntu yang tampil anggun dengan balutan busana bernuansa adat Minahasa. Juga hadir Wakil Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar dan Forkopimda serta jajaran pejabat Pemkab Minsel dan undangan lainnya. Paskibraka menjalankan tugasnya dengan baik saat menurunkan bendera merah putih dan kembali menyerahkan kepada Inspektur Upacara. Bupati Cep memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih bagi para pihak yang telah melaksanakan tugas dalam berbagai rangkaian acara peringatan HUT RI ke-74 dengan baik. Masih dalam peringatan HUT RI ke-74, Pemkab Minsel menggelar Malam Tos Kenegaraan yang berlangsung meriah dan penuh keakraban serta suasana kekeluargaan. Bupati Cep dan Wakil Bupati Franky Wongkar yang tampak kompak ini berbaur dengan Forkopimda, pejabat Minsel beserta tamu dan undangan bersyukur dalam merayakan HUT RI ke-74. Bupati Cep menyerahkan penghargaan kepada Paskibraka yang telah sukses menjalankan tugasnya, juga kepada masyarakat Minsel yang berprestasi, mulai dari desa membayar pajak terbaik, penata keuangan terbaik, bumdes terbaik, dan beberapa penghargaan lainnya. Bupati Cep berharap semangat nasionalisme dan kemerdekaan akan terus memberi motivasi untuk membangun Minsel ke depan, Sulut dan Indonesia terus maju dalam nilai budaya Mapalus dan prinsip hidup Sitou Timou Timou Tou. Suasana semakin meriah dalam keakraban melalui acara hiburan. Dari Minahasa Selatan, tim Sulut News TV, Noldi Poluakan melaporkan. Saya Kristiani Yudinya Paruntu, Bupati Minahasa Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 Republik Indonesia. SDM Indonesia Unggul, Minsel Maju dan Terdepan. Cita waya besar. Merdeka! Merdeka! Saya Alvin Swalang, Kabupaten Humas dan Protokol Kabupaten Minahasa Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 Republik Indonesia. SDM Unggul, Indonesia Unggul, Minsel Maju dan Terdepan. Merdeka! Merdeka!